Abdul Yang Mokmeda Tungku pun kata pasal pasal gaji ni. Yang tadi ya pasal saya sembang pasal gaji kan. Saya rasa kan kepada pemilik-pemilik baru ni kan, siapa yang nak ambil kelab bola ni dan kepada skamer-skamer ni kan. Hampa kalau hampa rasa tak boleh, hampa tak usahlah duk terbiang. Hampa tak usah duk gatailah duk buat macam champion ni, tak payah. Okey, saya dapat maklumat ada beberapa pasukan yang kena scam banyaklah ni pasal gaji ni. Lepas tu yang tempiasnya dodak lah. Player pemain. Ini yang saya memang tak setuju daripada dulu lah. Daripada dulu kita pun ada bincang benda ni dulu. Tapi tak bersudah-sudah kesudahlah perkara ni berlaku. Nak kata marah ke kawan A pun tak boleh, nak masak marah ke kawan B pun tak boleh, sebab dua-dua pun bangang. Kan? Dua-dua pun bangang pasal apa? Betul apa lah? Kalau you nak berurusan dengan ni, jangan tempias kepada insan yang tidak bersalah yang ingin guna kederat untuk main. Pemain. Mereka sebenarnya mereka ni mangsa tau. Sebab dia nak main. Tapi di sebalik pun gaji dia orang tak bayar. Not fair. Not fair. Kan? Kalau you rasa tak boleh uruskan pasukan, tak cukup dana, pergi jauh-jauh main tempat. Adakah persatuan lah salah tu dari segi tak belajar daripada pengajaran-pengajaran lama? Kan, dia orang tu, betul tak? Tak, satu lagi dia macam rasa seronok ambil bola ni. Banyak seronok. Tak, seronok boleh. Semua orang seronok. Tapi jangan sehingga menjejaskan orang yang kerja dalam industri tu. Terutamanya pekerja utama dia adalah pemain lah. Mereka yang akan bermain. So, kalau mereka pun ditidakkan daripada gaji dan sebagainya, saya rasa orang-orang ini harus jauh daripada landscape bola sepak. Pergi jauh-jauh. Jangan pergi berpasar malam pun tak apalah, boleh buat duit. Tapi bola kau dah balik, jangan kacau. Bukan saya nak ini, saya memang marah dengan dia orang. Jangan memperlekehkan bola sepak, dan terutamanya saya cukup prihatin dengan pemain-pemain yang tidak dibayar gaji. Itu kami pun pemain dulu. Apa yang kita risaukan adalah peralihan daripada FA ke FC. Kan, seharusnya apabila peralihan daripada FA ke FC itu, FC itu kena lebih fokus dan juga lebih profesional. Kan, siapa yang mengendali ini dan cara macam mana nak mengendali ini. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, seolah-olah apabila beralih kepada FC ini, it's getting worse lah. Kalau kata tak, yang scammer ni pun, kan, yang orang nak pergi deal dengan scammer ni pun, yeah, deal-deal lah. Tapi cek lah sebelum mutamatkan kan. Betul. Mesti ada. Yang dia boleh jadi scammer ni disebabkan kelemahan yang mereka dah nampak dah. Ini bola sepak, industri ni duit banyak, dia nampak kelemahan. Sebab dikendalikan glamour, orang yang betul-betul tak profesional. Kau pergi, boleh tipu kan? Saya boleh tipu, boleh kena tipu. Tak boleh salahkan dia. Hampa cakap pandai lah, hampa jaga orang bola. You rujuk pada kita. Pasal kan dia akan kata betul. Datuk dia awak rujuk pada dia. Dia rujuk pada saya. Kalau saya diizin Tuhan, saya ada cukup donat, saya ambil. Saya ambil sebab saya orang sukan. Yes. Saya bola, orang bola. Itu poin saya. Denyutan nadi saya dekat bola. Itu poin saya, maksud dia. So kita ambil. Biarlah orang yang sukan ambil bola. Ambil bola. Betul. Pasal apa ni semua? Macam mana perasaan coach Yusri Cik Ella nak handle situasi macam ni? Macam mana dia nak brief dengan player dia? Macam tu tak boleh. Okey, kita ada pemanggil walaupun di tengah malam pada ketika ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Balong. Boleh saya tahu siapa di talian? Ini Abang Kimi Gendang Perak. Okey, Abang Kimi. Mewakili apa nama gabungan Perak ke Biji Mok. Okay. Iaitu kelab-kelab gabungan penyokong Perak. Saya tak mau satu Melayu dah tahu dah. Ya. Saya tak mau lah. Lain ni Abang Kimi nak cakap apa, Abang Kimi cakap, saya bagi ruang. Okey. Okey. Dia ada cerita dia macam ni, Pak Long. Kita ni semua tahu, pada bulan November yang lepas, penyokong-penyokong Perak ni dijanjikan Intan Belian Bulan Bintang mengatakan apa nama, dah ada syarikat yang nak memiliki Perak FC, iaitu IMC. Kita bukan niat kita nak memburuk-burukkan mana-mana individu. Okay. Tetapi, apa yang menjadi isu hari ni? Yang menjadi isu hari ni, cerita kata ada duit nak boleh nak tanggung pasukan Perak FC. Tapi apa yang kita dapat sehingga hari ni, sehingga ke tarikh hari ni, sehingga selepas habis perlawanan tadi, masih lagi tidak ada sebarang pembayaran kepada para pemain. Sehingga ada keluarga mak bapa pemain ni yang main mengadu kat saya, kata apa dia sampai ke saat ni tak bayar gaji. Lepas tu kita tanya,
apa situasi solution yang pihak IMC boleh buat. Mereka hanya kata ada funder baru nak masuk dan mereka hanya kata mereka ditipu oleh funder yang konon-kononnya sebelum ni takkan mereka tak siasat. Kita nak beli kereta pun balong, bank minta dulu payslip 3 bulan, bank statement, EPF semua mereka mau cek dulu. Ini nak kira nak jual barang harga juta-juta, lepas tu buat due date cara macam tu saja kah? Takkanlah pakai Elliot saja. Saya bukan bukan orang kata nak menuduh kata AMC tak ada duit ke apa-apa, tapi cara tu nampak macam ke arah itulah. Jadi saya nak tahulah juga apa kepentingan yang ada daripada apa nama tiga jawatan tinggi dalam PAFA masa bulan 11 kemarin. Yang sampai depa boleh percaya AMC ni boleh mengendalikan, boleh mengambil alih, boleh membeli pegangan saham sebanyak 100% ni. Untuk saham PRFC. Yang ni saya kita jadi keraguan di situ. Hari ni bila saya dengan rakan-rakan penyokong kami buat kutipan, depa kata saya menggunakan nama PRFC dan IMC. Saya gunakan nama kelab penyokong dan peminat, kami buat satu solidaritari untuk bantu pemain-pemain yang terkesan ni, tak ada duit. Nak makan pun tak ada duit ni. Duk makan Maggi ni. Kita duk pergi hantar ni biskut, duk hantar apa lagi makanan, air mineral, sampai training pun. Allahuakbar. Kalau Pak Long pergi tengok sendiri kat Padang, memang sedih Pak Long. Memang sedih. Ni cerita saya, saya cerita terus-terang lah. Kalau tak mampu, kan, saya minta bawa diri lah. Bawa diri. Bukan apa, kesian pada coach. Coach susah payah lah. Saya dah nampak lah, macam tadi game tadi, Yusri ni, dia duk terjerit-jerit kat tepi Padang lah. Nak bagi juga pasukan ni walaupun dengan hanya tiga pemain simpanan, nak bagi juga pemain ni semangat untuk main juga. Ni gaji tak banyak ni, tapi boleh main. Kira kalah 3-1 tu kira padah dah kot. Jadi saya lah, saya bagi saya lah. Saya cakap lah Pak Long lah. Minta maaf banyak-banyak kepada seluruh apa nama peminat-peminat sukan bola sepak di tanah air yang khususnya kepada penyokong Perak. Saya minta maaf lah. Saya bagi saya lah. Lebih baiklah AMC ni bawa diri, bagilah orang yang berminat untuk mengambil alih pasukan Perak FC. Baik. Kita kalau kita cakap, mereka kata kita, mereka setengah pihak ni lagi pandai pasal bola ni. Kita ni, mereka kata pandai cakap ya, tak reti nak ni. Ya, ya betul. Tapi dalam pada dalam pada kita yang pandai cakap ni kan, kita pun ada juga pelajaran tentang ilmu bola sepak. Ya. Tentang pengurusan sukan. Bukan sukan bola sepak saja, semua sukan pun insyaAllah kita boleh. Bukan nak kata macam Pak Long sendiri lah kan. Kita pun ada juga. Takkan kita nak tunjuk kita punya scroll apa nama degree, kita punya scroll diploma. Takkan kita nak habak kata, oh saya ni ada satu segulung ijazah tentang pengurusan. Takkan kita nak tunjuk. Tapi kita habak tu, bila kita habak tu, maknanya kan kita tahulah bab pengurusan bola sepak. Baik. Makimi, saya doakan, ya. Kita doakan sama-sama semoga pemain-pemain Perak tabah untuk menghadapi dugaan ini, insyaAllah. Terima kasih juga saya mewakili keluarga bola sepak Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Cik Makimi di atas kesudian untuk membantu juga pemain-pemain yang terkesan. Ya, terima kasih, Pak Long. Jadi, kita tak pandai, mereka pandai. Ya, betul. Sungguh. Baik. Terima kasih, Bang. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia... Sekejap kawan ni kata kawan tu, kawan tu kata kawan ni. Dia macam tu tak kena ni tak kena. Tapi semua sebenarnya... Tak kena. Semuanya dah jadi tak kena dah. Semuanya jadi tak kena. Tak, kalau tak, betul juga dia kata. Kan, kita nak beli kereta pun. Betul ya? Betul. Kita kaji kita kalau betul kita lah. Flashback masa bulan November tu, bila dia announce 3 trio tu, saya rasa macam Perak, kita kena tengok tim Perak season ni lah kan. Bila dia announce AA, Faisal, team to watch lah. Yusri lah, team to watch kan. Memang, nelah ni memang team to watch tu. Tiga trio tu sebenarnya benda baik satu lah. Yang baik kan. Lah. Cuma baik. Bila kata kau kena skema macam ni, itu yang kesian kat pula kat kesian tiga trio ni. Kesian juga tak, kalau betul kena, kalau betul kena scam kan. Kalau ada black and white, why not? Skamer tu satu, tapi ni besar kerja ni besar. Besar. Ni kerja ni besar. So you mesti berwaspada lah kerana you pun tahu
Kawan yang duduk sebelah kau pun boleh tikam kau kan. So mana benda ni besar, melibatkan tak, dana yang besar. Tapi saya yakin semua ada hitam putih kan. So ada tak ada kena bawa. Kita tahu. Sepatutnya lah. Kalau ada black and white, ketengahkan ke mahkamah. Itu lah kita cari. Kita tahu. Kan? Ada juga hak kita tak tahu. Tak tahu.